Selain menangkap 8 pelaku yang salah satunya perempuan, polisi masih mencari satu lagi pelaku bernama Dion. Kapolda Sulawesi Selatan menyatakan motif pembunuhan terhadap pria berusia 20 tahun karena dibakar cemburu. Polisi juga tengah mendalami kemungkinan adanya prostitusi daring dalam kasus ini. Setelah dikeroyok di hotel, korban dibawa ke rumah salah satu pelaku dan berusaha kabur. Korban pun kembali dianiaya. Kemudian jasadnya dibawa ke kampung Tompo Ladang, Malawa, Maros. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, seperti pakaian yang dipakai korban, sabuk untuk menganiaya, dan botol air mineral yang dipakai membawa BBM untuk membakar. Sembilan tersangka, 8 saat ini tertangkap dengan 1 DPO, sebanyak 7 laki-laki dan 1 perempuan. Adapun modus operandi, kami akan sampaikan bahwa ini berawal dari hubungan, adanya hubungan asmara sejenis yang menimbulkan kecemburuan dan menimbulkan kemarahan terhadap salah satu pelaku terhadap korbannya sehingga mengakibatkan adanya penganiayaan. Pekan lalu, saudara, warga di Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan jasad dengan luka bakar. Korban diketahui bernama Rian, warga Goa, Sulawesi Selatan. Korban diduga dianiaya oleh pelaku hingga meninggal sebelum kemudian dibakar untuk menghilangkan jejak.